Pada praktikum kali ini, kita akan melakukan grafting kopi. Pertama, kita lakukan pemilihan batang bawah yang telah berumur 6-8 bulan. Selanjutnya, kita lakukan pengambilan entres dari pohon induk yang sehat, berwarna hijau tua mengkilap, dan tidak cacat. Potong menggunakan gunting pangkas seperti pada di video. Lalu setelah itu kita pangkas lagi karena kita hanya membutuhkan 7-10 cm. Lakukan pula pemangkasan pada percabangan yang ada di batang entres seperti pada di video. Setelah itu kita pangkas sepasang daun menyisakan sekitar 1 cm. Setelah selesai, letakkan ke dalam mulut agar tetap terjaga kelembapannya, tapi jangan sampai terkena ludah maupun lidah. Setelah itu, potong batang bawah menggunakan cutter dan belah secara vertikal batang bawah tersebut. Lalu pada entres yang telah kita siapkan tadi, kita pangkas membentuk runcing huruf V. Sesuaikan, lalu kita letakkan di batang bawah yang tadi. Pastikan peletakan entres dan batang bawah telah pas dan sesuai. Setelah itu, lilit menggunakan grafting tape agar kelembaban tetap terjaga. Pastikan seluruh bagian terlilit dengan rapi. Setelah itu, beri nama dan tanggal menggunakan paper tape pada bagian lilitan. Lalu sungkup dengan plastik es supaya kelembaban tetap terjaga dan mengurangi penguapan di sekitar sambungan. Ikat menggunakan tali rafia atau tali plastik supaya tidak lepas. Grafting kopi telah selesai, ini adalah hasilnya. Lalu kita lakukan penyiraman di air yang mengalir. Setelah selesai, kita lakukan pemindahan ke jaring paranet. Dan selanjutnya kita harus rutin melakukan penyiraman dan perawatan.